Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menanam kurma. Ini adalah kurma yang telah saya semai dalam tisu basah. Ini baru saja 2 hari. Dan ini adalah hasil setelah saya simpan biji kurma lebih kurang 2 minggu ataupun dalam 10 hari ya. Jadi kita boleh tengok akar-akar putih telah mula keluar dari biji kurma ya. Ada yang berjaya, ada yang baru keluar dan ada yang panjang. Jadi hari ini saya akan semai kurma yang sudah panjang akar dia. So ini adalah kurma ajwa. Ini adalah pokok jantan. Okey, kita akan tanam perlahan-lahan supaya akarnya tidak cedera. Kita kena keluarkan sikit tanah. Saya pakai santan kotak saja ni untuk gantikan pasu yang sudah habis. Lubangkan sikit. So kita masukkan kurma perlahan-lahan. Jangan sampai akarnya cedera. Dan kita akan masukkan balik tanah tadi. Itu ya. Oke. Tambah sedikit. Ini saya beli tanah gambut campur dengan tanah bakar. Okay, itu saja dan kita akan semaikan semua benih-benih kurma ni. Mungkin ratusan pokok juga yang akan kita tanam. Mudah-mudahan berjaya.